Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ta'ala wa salatu wassalamu ala sayyidi al-anbiya wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil akhir. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla wa anta la taj'al hasana illa syai'an sahla. Bapak ibu jamaah salat dengan cara yang paling baik.
Cara yang paling baik itu adalah berarti dalam berpuasa berlebihan dengan cara terbaik yang tidak akan menimbulkan bahaya atau bukan yang lebih besar daripada bid'ah itu sendiri. Nah, saya ingin menjelaskan atau tema kita berikutnya sehubungan dengan pernyataan ini adalah muharabah bid'ah, perang terhadap bid'ah. Pembicaraan tentang perang terhadap bid'ah, maka kita masuk kepada fikih amar ma'ruf nahi munkar. Ketika bid'ah itu merupakan dalalah, suatu kesesatan, dan wajib kita perangi dan wajib kita hilangkan, maka bagaimana caranya? Nah, ini masuk pada amar ma'ruf nahi munkar. Sebelum kita masuk kepada fikih amar ma'ruf nahi munkar, kita akan masuk kepada dakwah kepada Allah. Fikih dakwah karena amar ma'ruf nahi munkar itu merupakan salah satu bagian dari dakwah. Kita lihat umpamanya pernyataan Habib Rizik. Beliau katakan bahwa medan perjuangan umat Islam itu ada tiga. Yang pertama dakwah, yang kedua hizbah, dan yang ketiga jihad. Ini perjuangan kita umat Islam. Dakwah, hizbah, dan jihad. Dakwah, hizbah, dan jihad ini memiliki pengertian umum dan pengertian khusus. Ketiga istilah ini harus kita pahami dengan baik dan benar supaya kita tidak terjebak kepada apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang salah persepsi atau salah memahami makna dakwah, salah memahami makna hizbah, dan hizbah itu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian juga salah paham terhadap jihad. Karena itu ada baiknya dalam majelis kita ini saya ingin jelaskan satu persatu apa itu dakwah, apa itu hizbah, amar ma'ruf nahi munkar, dan amar ma'ruf bisa dilihat supaya kita pemahaman dan persepsi yang benar seperti yang disebutkan para ulama. Habib Rizik mengatakan bahwa ketika medan perjuangan Islam itu dakwah Islam ini ada, ketiga ini, ketiga medan perjuangan ini memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Tampaknya dia memahami bahwa makna dakwah Islam ini secara makna secara khusus. Kalau kita lihat umpamanya bahwa dakwah Islam sebagai amar ma'ruf nahi munkar dan jihad ini merupakan salah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan. Dalam pengertian umum, sebagai contoh, umpamanya ketika kita berdakwah, nanti akan dijelaskan apa itu dakwah, maka kita juga sudah melakukan hizbah. Hizbah itu amar ma'ruf nahi munkar, karena amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu bagian dari
ini makna umum. Jadi tidak perlu kita memahami bahwa dakwah kesebaran dari satu kesatuan. Ketika kita melakukan isbah, kita tidak berdua berdakwah. Pada saat yang sama, kita juga berpikir. Nah, Habib Rizik memahami umpamanya dia mengatakan bahwa dakwah itu sifatnya sama memberi. Kemudian isbah itu sifatnya tegas. Kemudian lihat sifat dan karakteristiknya adalah keras. Dakwah sama memberi, isbah dengan tegas, lihat dengan keras. Lalu dia katakan masing-masing kita bisa melakukan atau bisa berjuang pada salah satu medan perjuangan ini sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang yang misalnya hanya berdakwah, dia tidak mampu melakukan isbah dan juga tidak mampu melakukan jihad. Dakwah umpamanya kita melakukan kegiatan seperti sekarang, ini bagian dari dakwah. Membuka majelis taklim, membuka sekolah atau pesantren, membuka panti asuhan dan lembaga-lembaga tanaman yang kita tanam itu harus kita jaga dari hama yang akan merusak. Supaya kita bisa memanen apa yang kita tanam. Kalau kita memasukkan bertani, sementara kita tidak bisa menjaga tanaman yang kita tanam dari hama yang merusak, tikus dan lain sebagainya, maka kita menuai atau memanen apa yang kita tanam. Ini dakwah. Nah, lalu hisbah yang kita itu adalah memberantas hamanya. Kegiatan bertani itu adalah dakwah. Aktivitas memberantas hama itu adalah isbah dan jihad. Kalau orang hanya bertani saja, menanam saja, tidak pernah memelihara tanamannya,
Sementara orang yang hanya memberantas hama saja, dia tidak pernah bertani, tidak pernah menanam. Apa yang akan dia panen? Tidak ada yang dapat dia panen karena dia tidak bertanam. Ini perpisahan. Jadi intinya bahwa dakwah bisa melihat kesatuan yang tak terpisahkan dan masing-masing kita bisa mengambil peran dalam kebutuhan dan perjuangan. Ini penjelasan aplikasi. Semoga Allah SWT bisa menjaga kita. Baik, kita masuk kepada makna dakwah. Apa yang makna dakwah? Kalau kita membuka kamus bahasa, kita akan menemukan dakwah itu mempunyai beberapa arti, beberapa makna. Di antara makna dakwah adalah Thank you.
ini tauqifiyah. Tauqifiyah itu dasarnya adalah wahyu. Wahyu itu bentuknya satu Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya manhaj. Kalau kita keluar dari manhaj yang sudah ditentukan atau yang sudah ditetapkan, maka kita telah keluar daripada garis yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya dakwahnya tidak sesuai dengan tuntunan agama. Akibatnya nanti pada batas tahapnya dakwah seperti itu, satu dari sisi pahala kita tidak mendapatkan pahala. Dakwah dengan manhaj, metode atau cara yang tidak diajarkan dalam agama, maka dakwah mempunyai utama masa besar. Dia merupakan ahsanul amal, amal ibadah yang sangat baik. Tidak ada amal ibadah yang lebih utama daripada dakwah. Tapi kalau manhaj yang kita terapkan, yang kita gunakan dalam berdakwah tidak sesuai dengan tuntunan agama, maka kita tidak akan mendapatkan keutamaan. Kemudian dalam tataran praktis lagi, nanti dakwah akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki, akan lebih banyak mendatangkan mudharat ketimbang manfaat. Ini manhaj yang tidak bisa, kalau bisa menentukan memahami atau membedakan mana manhaj dan mana al-sahih, mana metode dan mana sarana. Adapun sarana, maka sarana itu adalah diserahkan kepada kita. Sarana berdakwah tidak diatur secara detail oleh agama, tapi manhaj diatur, aturan yang tetap dan baku tidak bisa berubah. Kita lihat contoh. Nah, tidaknya berdakwah ini yang kita sebut dengan manhaj. Dakwah kepada Allah, artinya dakwah hanya kepada Allah. Dakwah dengan ilmu, dakwah tanpa ilmu tidak boleh. Dakwah harus dengan skala prioritas mana yang diutamakan. Mengedepankan uswah hasanah, contoh yang baik. Bukan kepada yang lain. Dijawab kepada Allah.
tidak boleh kita berdakwah kepada individu tertentu, tidak boleh kita berdakwah kepada organisasi tertentu, tidak boleh kita berdakwah kepada kelompok tertentu, tidak diperbolehkan berdakwah kepada partai tertentu. Dakwah yang boleh kita lakukan di prinsip pertama. Seluruh manusia di dalam Tuhan. Tuhan kita siapa? Allah Subhanahu. Seluruh manusia ke jalan Tuhan, ke jalan Allah dan ke jalan lain. Bukan ke jalan individu-individu tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, partai tertentu. Satu jawab tiga ke jalan Tuhan. Ini manhaj. Jadi kalau ada dakwah kepada individu tertentu, person tertentu, golongan tertentu, kelompok tertentu, organisasi tertentu, atau partai tertentu, ini sudah menjadi prinsip pertama dalam manhaj dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting Bapak dan Ibu, supaya kita bisa bersatu, tidak terpecah-belah. Adapun ada manhaj, ada kuasa, ada organisasi, ya. Kalau umpamanya ibadah orang soleh, saya punya organisasi A, saya ada sahabat, bagaimana kalau kamu gabung dengan organisasi saya, membantu saya dalam berdakwah? Bapak dan Ibu, ini bagian berpuasa di lakukan haji. Apa maknanya? Maknanya ketika saya mengajak seseorang untuk bergabung dengan organisasi saya atau sekolah saya atau yayasan saya, maka organisasi, sekolah dan yayasan tidak lebih daripada hanya sekedar wasilah, bukan tujuan. Organisasi itu bukan tujuan kita, itu hanya sebagai sarana kita dalam berdakwah. Karena itu kita tidak mengapa ikut organisasi tertentu A, B, C, D. Selama organisasi itu baik, manhaj dakwahnya baik, manhaj dakwahnya dakwah kepada Allah, manhajnya dengan mana dakwahnya dengan ilmu, manhaj dakwahnya tidak memaksa mengedepankan sebuah hasanah dan sebagainya. Boleh, tidak boleh intisab bergabung masuk kepada organisasi apapun namanya selama dia baik, karena organisasi itu dapat tidak terlibat sebagai sarana berdakwah, bukan tujuan kita berdakwah. Tapi kalau organisasi itu kita jadikan sebagai tujuan, maka organisasi bisa menjadi manhaj. Itu sudah bertentangan dengan dakwah Rasulullah SAW. Perpecahan dalam kehidupan Islam ini salah satu
Baik. Kita kembali kepada surat Yusuf ayat 108. Ini ada beberapa pelajaran penting yang terkait dengan masalah takwa. Kul hari ini saat ini ada Allah. Katakan, hari ini saat ini jalan jalan kepada Islam, jalan kepada Al-Quran, jalan kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita bangga. Tidak rendah diri atau tidak percaya diri, karena ada orang yang tidak percaya diri dengan keislaman, tidak pede dengan keislaman, tidak pede dengan agama, malu dengan orang Islam, malu dengan kita. Pun hari ini ada Allah, aku menyeru manusia kepada Allah. Berikutnya ala basirah, atas dasar basirah. Ini prinsip yang lain dalam manhaj dakwah, ala basirah. Ketika kita berdakwah dan dakwah itu harus kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada yang lain, maka dakwah itu harus kita lakukan berdasarkan basirah. Apa yang dimaksudkan basirah? Saya kutip penjelasan saya Muhammad Salih Al-Husaini tentang makna basirah. Dia menjelaskan basirah itu paling tidak memiliki tiga arti. Yang pertama, al-basirah itu dimaksudkan dari basirah terhadap, boleh kita katakan basirah itu ilmu atau pengetahuan. Pengetahuan tentang materi yang akan kita sampaikan. Ini bagi orang yang berdakwah harus memiliki ilmu. Tidak boleh dakwah tanpa ilmu. Dakwah tanpa ilmu akan lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dakwah tanpa ilmu akan lebih banyak mendatangkan dorong citra dakwah. Kalau bicara bicaranya asbun asal ini berbahaya. Ada pepatah Arab yang bilangnya suatu sesuatu orang yang tidak punya tidak akan bisa memberi. Ya bagaimana mau kita nasi seseorang kalau kita tidak punya? Sekarang kita berdakwah, berdakwah itu perlu memberikan sesuatu kepada orang lain. Apa sesuatu ini? Pertanyaan kemudian adalah, apakah kalau kita ingin berdakwah kita harus punya segudang ilmu dulu, harus nyantri di pondok pesantren belasan tahun atau mungkin puluhan tahun? Oh tidak. Prinsip Rasulullah adalah prinsip yang sangat mudah. Baik itu anu wa tohani, sampaikan dari luar pemerintah saya. Apa yang kita lakukan? Siapa di antara kita yang tidak bisa baca Quran? Insya Allah semua kita bisa. Ketika kita menjalankan Quran, kita telah melakukan aktivitas dakwah. Siapa di antara kita yang tidak bisa sholat? Semua kita bisa. Banyak atau masih banyak atau paling tidak masih ada saudara-saudara yang belum bisa sholat. Ketika kita ajarkan dia sholat, menyertai kita sudah pada dakwah. Inilah makna yang disampaikan oleh Said Khawar sudah kata tadi. Masing-masing kita bisa menjadi guru bagi orang yang ilmunya kurang dari. Kemudian yang kedua, makna basirah itu adalah al-basirah
pengetahuan tentang objek dakwah, orang yang akan kita dakwah. Kita bisa menempatkan atau memposisikan seseorang berdasarkan kedudukan